don't wanna fall asleep. I don't wanna pass away. I've been thinking of my friends. I'll never see those days. I don't know why this is happening, but I'm probably deserving. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. You've been praying for my health. Halo sanaku semuanya. Hari ini kita akan kembali memainkan game GTA 5 Roleplay guys ya. Dan for you information, di konten kali ini adalah konten yang dimana aku ambil dari live streaming aku di channel Farhan RDH. Dan buat kalian yang belum tahu aku live streaming itu di mana, jadi bisa langsung saja ke YouTube Farhan RDH guys ya. Dan singkat saja buat teman-teman, buat kalian yang belum like konten ini, ada baiknya untuk ditekan like sebanyak-banyaknya agar aku semangat dalam mengonten. Dan kalau misalkan kalian ada ide menarik, bisa langsung aja di komen dan pastinya akan aku baca satu-satu ya guys ya. Jadi let's go, gas sana. Halo Bang An, di mana Bang An? Aku di Vexon-nya apa? Tadi ada Bang Jun ke sini. Oh iya. Iya. Masih ada sekarang? Udah pergi. Tadi ku radioin, ku kira Bang An di radio. Aku di Vexton. Terus dia tadi ngomong di mana? Tadi dia kan ke Hood, numpang rokok. Terus dia pergi lagi gara-gara enggak ada orang kan. Cuman kita bertiga nih tadi, titip salam aja sama anak-anak katanya gitu. Oh iya, seriusan kau? Iya, aku mau istirahat. Ini gua ada janjut sama si Rohim. Tapi dia enggak ngomong dia mau kemana? Enggak, aku dia ngomongnya mau istirahat gitu. Mau istirahat keluar kota apa gimana? Nggak tahu. Pergi naik mobil tadi. Itu nggak sih mobil merah? Bukan mobil. Aduh. mobil apa sih namanya? Mobil klasik, mobil klasik. Tapi warnanya? Warnanya kayak coklat kecoklatan gitu dah. Karamel. Tuh lihat di squawk. Sabar, oke. Tadi ada ini tahu di situ. Terus tadi aku tanya kan Rudis gitu kan. Terus dia bilang gini, salam buat dia gitu. Siapa? Nggak tahu. Itu tadi kamu lihat kan mobil yang di situ tadi. Bentar. Kayaknya. Bentar. Wes. Apa? Apakah ini Jelon? Kenapa sih gaya dia harus kayak ini gitu, olahraga? Coba bah. Dia kayak berolahraga gitu lah. Tadi laki-laki ya yang titip salam. Iya. Bajunya nanya, kan? Bajunya warna ini enggak? Bentar aku lihat dulu. Bajunya warna putih di. Oh, pakai singlet? Pakai topi? Iya, deh, pakai topi hitam tadi. Oh, rambut merah? Iya, saya. Oh, iya sih kayaknya Jelal sih. Itu Jelal kayaknya terus titip dia salam. Dia bilang kayak gini. Iya, terus dia bilang kayak gini, salam buat dia gitu. Aduh, iya itu Jelol harusnya itu. Udah lama aku gak jumpa dengan Jelol. Oke, gimana cara balas squawk ya? Cari yuk, ayo sini. Mau mobil apa dia? Aku ada mobil buat balas. Lo ganti baju dulu gak sih, lo kayak sama. Apakah ada Jelol guys? Seriusan? Tapi dia gak ngebalas chat aku, apa dia gak nge-save nomorku ya? Ntar itu di kanan sayang. Anjir kita gini lagi. Nanti pokoknya pakai mobil klasik gitu kan ya?
pertemuan, apakah pertemuan Aan dengan Jelol akan terjadi di sini? Aduh, kayaknya dia nggak nge-save nomor aku deh, guys. Di mana ya dia ya? Apa dia mau di pesawat juga ya? Tuh, di mana ya? Oh, karnaval. Kayaknya kita harus mencari sih, guys. Mencari dia sih, guys. Ada nggak ya? Dia bukan milikku. Biarkan waktu. Waktu. Bang. Go, bro. Oh, shit. Alright. Oi, bang. Halo, bang. Halo bang. Ada pernah ngelihat orang yang kayak Discord ini enggak, yang namanya JLJR ini nih? Yang mana, bang? Discord. Coba bang buka Squark. Terus ada yang foto pakai singlet itu kan? Baju kutangan. Pernah lihat enggak? Aduh, sorry. Sorry. Enggak, dia tadi lagi nyari aku katanya. Nah, cuman aku juga nyari dia. Itu kawan lamaku. JL-nya apa, bang? Jelol. Jelol Junior, ya. Udah. Ada ke sini enggak dia tadi? Enggak ada, bang. Enggak ada sih. Aduh, mana enggak ada ya? Oke lah. Makasih banyak ya, bang ya. Sama-sama, bang. Ayo, Sen. Ayo, Mila. Kemana kita mau cari nih, guys? Kayak gimana nih, guys? HP-nya aktif, cuman gak diangkat lagi, gitu loh. Lagu. Ini, aku habis kerja, sumpah. Sayang-sayang ganti baju bentar, sayang. Ah. Kamu mah kayak gitu aja. Udah cantik kok. Kamu outfit apa aja cantik kok, sayang. Tapi dengar kemarin ada yang godain cewek gitu. Mana ada aku udah godain cewek. Apa tuh? Kamu gak mau ganti baju, Mila? Buset! Anjir, Mr. Bean! Ya, Mr. Bean kan datang dari langit. Buset, kaget gitu loh. Ayo. Halo. Tuh, di mana tuh? Di mana? Kayak di Bratam itu, kayak di Bratam di daerah Pram. Enggak, di Bratam enggak ada nih. Ini aku sama Jope coba ngecek, coba. Enggak, ini aku udah di Bratam. Itu ya? Mana sih ya? Oh ini ada mobilnya nih. Ada. Mobilnya dong. Jadi bukan mobil ini toh. Warnanya warna merah marun itu loh. Pak Jelol. Oi Jelol. Anjir, mana lagi dia nih? Kayak gimana sih cara balas pesan gitu? Gak bisa lagi anjir. Bingung aku. Mana ya dia ya? Hey, bangan. Ini aku di bar atapnya ini, di depan dekat itu. Di dekat skateboard. Gak ada. Mobilnya ada. Nggak ada, mobilnya ada, cuman orangnya nggak ada. Nih, guys. Dia motoin mobilnya doang gitu loh.
Dia dari belakang. Bilang. Apa dia dari belakang sini ya sembunyi belakangnya? Coba, coba. Kan dia dari sini foto nih. Titip salam doang katanya. Nggak, iya tadi sama si Amora juga bilang gitu, dia titip salam gitu. Bentar, bentar. Kayaknya aku tahu di mana Jelol kayaknya. Belum nemu bang. Ini dia ngasih clue ada di sini nih. Ayo, Sam. Kita coba ke rumah dia. Kalau kalian ada info kabarin ya aku ke rumah dia nih. Aku memang harus kudapatin sih guys si Jelol ini. Harus ketemu kita sama si Jelol. Soalnya dia kan udah lama kan kita gak ketemu sama Jelol. Mana tahu kan aku bujuk-bujuk dia datang lagi ke Hood. Mau lagi dia bareng kita kan. Jelol tuh kawan sahabatku sekaligus keluarga gitu loh guys. Kalian paham gak sih? Dulu kami pernah bareng-bareng ke Manihes, bareng Kay, Jelol, Mahes, Ronald. Terus pernah juga balapan. Sampai ada apa namanya, taruhannya mobil. Pas aku dapat kabar dapat ini titip salam kaget juga. Ada Jelol ya. Jelol. 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 Jun. Mana lagi dia nih? Tapi seriusan itu dia ya? Astaga! Aku tahu. Aku tahu. Kita coba ke Hood lama. Kita coba guys. Soalnya gini guys, Hood lama ini tempat yang dimana Hood lagi jaya-jayanya gini. Mana tahu dia kangen gitu kan dengan masa-masa jaya Trickster. Walaupun sekarang tetap jaya sih. Ya masa prime-nya dia lah gitu. Di Trickster dulu, di Labas gitu. Kalau kau di kota kabari aku rindu. Anjir. Cepat guys. Wah. Mudah-mudahan ada dia. Aduh. Ada enggak ya? Sorry Brooklyn, izin dulu Brooklyn. Ketemu gak bangan? Gak nemu. Kalian gak nemu ya? Aduh. Gak ada nih, sekitar sini juga. Semuanya ada kah? Tapi tadi beneran dia minta titip salam sama aku ya Murah? Iya sayang. Aku nggak tahu buat siapa. Dia cuma bilang titip salam buat dia, udah gitu doang. Tapi cowok ya? Iya cowok. Ciri-cirinya sama kayak yang di Squawk.
Dia pakai kaos putih, terus mobilnya warnanya merah bareng gitu. Iya, aku tahu itu si Jelol, itu si Jelol yang pakai titip salam ke kamu tadi ya. Iya. Tapi terus kenapa dia nanya nyamperin aku ya? Bisa nanya nih siapa, dia langsung pergi lagi. Astaga. Kenapa? Aku enggak sadar kalau itu tuh dia. Pokoknya dia pakai baju lekton putih. Pakai baju singletan kan? Singletan ya. Yang kayak itu aja. Aduh, sayang banget nih dia enggak ada nih. Coba kita ke hood ini. Apa? Hood belakang. Emang kamu di sini ya? Dulu aku di sini. Sebelum tsunami. Kamu datang pas tsunami kan? Setelah tsunami maksudnya. Iya. Nah, aku datang sebelum tsunami. Iya kah? Iya, hilang. Saya hilang. Gak ada lagi. Ada. No. Anjir, barusan kita ke sana. Mana? Aku barusan ke sana. Di rumah ya? Itu di rumah ya. Koordinat berapa itu rumahnya? Dekat danau. Sumpah aku barusan ke sana. Please, kau jangan pergi dulu. Please jangan pergi dulu. Ciu katanya tuh. Di mana? Lihat kok. Sia. Ya si Jelol tuh kalau misalkan apa-apa pasti ke rumah ya sih. Akankah pertemuan ini masih belum bertemu? Sampai bertemu sahabatku Jelol Junior. Meanwhile, orang-orang di sana sama cewek yang mana? Buset, sama cewek yang mana? Sakit sayang. Kamu enggak sakit? Sakit. Iya, kamu enggak sakit. Enggak, kan ujungnya doang. Hah, gimana? Gimana? Gak kerasa. Itu apa namanya? Gak kerasa ya aku casan, pukul. Casan. Gak kerasa aku iya. Pukul ujungnya doang ya? Oke. Masuk semua dong biar kamu. Biar sakit. Mau ku pukul yang sampai tengah enggak? Apa sampai tengah doang? Sampai ujung. Sampai mentok. Ya sampai mentok. Mau gak? Tapi jangan yang sakit tau gitu. Nanti kalau berdarah gimana? Buka aku. Lah kalau berdarah ya inilah Diobatin kalau berdarah mah. Nanti muka aku berdarah kalau ini sampai ujung. Enggak kan ini pukulnya pelan-pelan. Perlahan-lahan. Kan ini masih apa? Bawa deh ya, Pak. Enggak masih apa? Masih belum ada luka. Masih ini apa? Masih belum ada apa-apa.
Otong lu bawa up dulu. Ayo. Ayo mau. Ayo 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 sini. Kamu nih, aku coba ya, aku coba ya. Nih. Lah sini katanya mau dicoba.